Pengurus PGRI Kabupaten Polewali Mandar. Selamat datang juga di Tanam Matangga Bumi Andirita Tepong Samba Tamarabona Pitu Ulun Nasar. Matangga adalah tiang yang kokoh berdiri tegak di salah satu kerajaan di Pitu Ulun Nasar. Konferensi cabang Konkercap 2 PGRI Cabang Matangga Masa Bakti 22 tahun 2020-2025 dimulai. Sebagai acara pertama pembukaan oleh protokol, saya selaku MC mengajak kepada seluruh hadirin untuk sama-sama membuka acara ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Akan dipandu oleh Ibu Sulfiana SPD. Indonesia terang saat itu.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari ini yang penuh berkah, kami bermunajat menghadap dari hadirat-Mu ya Allah, untuk mempersembahkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas berbagai nikmat yang Engkau curahkan kepada kami. Seraya memanjatkan doa, kiranya acara konferensi Perkajian 2 PGRI Cabang Matangan senantiasa mendapatkan berkah dan tidak mudah sisi. Perkenankan kami untuk menyampaikan laporan panitia Konferensi Kerja Cabang Kedua PGRI Cabang Matangan Masa Bakti 2022 Masa Bakti 22 tahun 2020-2025. Laporan panitia Konferensi Kerja Cabang 2 PGRI Cabang Matangan. Dasar pelaksanaan Konferensi Kerja Cabang 2 PGRI Cabang Matangan adalah: pertama, dengan dasar negara rumah tangga Persatuan Guru Republik Indonesia, Program Kerja PGRI Kabupaten. Kemudian, tiga, hasil putusan rapat pengurus PGRI Cabang Cabang Matangan tentang kepentingan Konferensi Kerja Cabang 2 PGRI Cabang Matangan. Nama kegiatan Konferensi Kerja Cabang 2 PGRI Cabang Matangan tahun 2023. Tema kegiatan: solid dalam satu komando, maju bermutu, tingkatkan profesionalisme, wujudkan merdeka belajar. Pertama-tama mari kita kembali menjadikan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita sempat hadir bersama-sama di Kecamatan Matangan ini, tepatnya di SMP Negeri 3 Sumarono, dalam rangka menghadiri atau mengikuti Konferensi Kerja Kedua PGRI Cabang Matangan di tahun 2023. Selanjutnya senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua PGRI Kabupaten Polewali Mandar, dalam hati ini oleh Bapak Wakil Ketua 1, yang kami hormati, yang kami muliakan para pengurus PGRI Kabupaten Polewali Mandar yang sempat hadir pada hari ini, yang kami hormati Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Matangan, yang kami hormati para pengurus PGRI Cabang Matangan, yang kami hormati pengurus ranting PGRI Cabang Matangan, dan yang kami banggakan anggota PGRI Cabang Matangan yang sempat hadir pada hari ini. Pada kesempatan ini kami selaku pengurus lama ingin menyampaikan beberapa hal kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua PGRI Kabupaten Polewali Mandar atau yang mewakili, dan seluruh rombongan pengurus PGRI Kabupaten Polewali Mandar, mohon maaf saya dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak menyebutkan satu persatu. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua PBRI Kecamatan yang baru, Tunda Saraya, PAW Tunda Saraya, dan demisioner atau pengurus lama PBRI Kecamatan Matangan,
Yang saya hormati, saya banggakan para kepala sekolah, guru-guru yang juga selaku anggota dan pengurus PGRI Kecamatan Matang yang hadir pada hari ini, dan Bapak Ibu yang tidak sempat saya sapa yang sama berbagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukurlah, baiklah kita senantiasa bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena pada pagi hari ini menjelang siang kita semua bisa hadir bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam terlupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan, contoh, dan juga sebagai nabi pemuat bagi alam manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta salam sejahtera buat kita semua. Syukur alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita, memberikan rahmat-Nya sehingga mampu dipertemukan di tempat yang penuh berkah ini. Yang luar biasa di perjalanan dibandingkan tempat-tempat yang lain di Kelinci di Bola Lima Tari. Namun alhamdulillahnya juga dibandingkan 2 tahun yang lalu bersekan datang di sini kompresi pertama, ini sudah luar biasa perubahan sehingga mampu yang kedua jam perjalanan dari Mabil ke sini. Kalau 2 tahun lalu kami harus menginap di sini untuk kompresi ini. Lewat Jembatan Gantung yang sampai membuat agak enak juga di Jembatan Gantung. Salam-salam dan saya tercium kemajuan Allah Rasulullah Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sholli ala semoga dari saat ini Allah menjadikan kita mendapatkan salam beliau yang baik insyaAllah. Ini saya mendampingi adik wakil kami yang oleh wakil ketua 1 Bapak Salusir Mutar SPD, kemudian wakil ketua 2 Kakanda Haji Muhammad Rusli Ishak SPD, kemudian wakil sekretaris adalah Haji Muhammad Syarifah SPD, kemudian dia terlengkap karena semua pengurus inti ada semua, dan yang lain tidak pernah dihadir seperti ini, sebagainya tidak pernah. Kemudian ada bendahara Abu Haji Munawaras PDI MP MSI, ada Ibu Wakil Bendahara juga Ibu Haji Namriah SPD CPD MPD juga, kemudian ada Ibu di bidang olahraga Kakanda Darwis SPD MPD, kemudian yang tidak pernah lupa juga dan bidang vokasi dan prosesnya Muhammad Jadir S.A.G. M.P.D. kemudian ada saudara saya Pak Muhammad Akasho S.A.G. M.P.D. yang kebetulan hari ini dia di Bulu tapi baru-baru saya keluar mutasi ke mobil ini ya, nanti tetap adalah program kerja disuruh sampai Desember ini, jadi sampai Desember disuruh program kerja untuk yang bisa terlaksana kira-kira yang bisa terlaksana sampai Desember. Tidak usahlah kita mul-mul banyak program kerja kita sangat lancar, padahal kita tidak mampu juga kerjakan cabang kerja 2 dari kecamatan yang pada masa bakti 22 tahun 2020-2025 secara resmi sama-sama kita tunjukkan yang kerja basmal. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga di Tanah Matangga, Bumi Andirita Tepong, Sambak Tamarapona, Pitu Ulun Nasaru. Matangga adalah tiang yang kokoh berdiri tegak di salah satu kerajaan di Pitu Ulun Nasaru.